Assalamualaikum dan salam sejahtera. Skuad Harimau Malaya pulang dengan tangan kosong apabila tumbang 0-2 di tangan Oman pada aksi kelayakan Piala Dunia 2026 Piala Asia 2027 di Kompleks Sukan Sultan Qaboos, Muscat awal pagi tadi. Kekalahan ini menyaksikan skuad bimbingan Kin Panggon hilang tahta selaku pendahulu kumpulan D apabila jatuh di tangga ketiga, meskipun berkongsi 6 mata bersama Oman yang merampas tahta dan Kyrgyzstan di tangga kedua yang menambah 3 mata hasil kemenangan 2-0 ke atas Taiwan. Ini adalah kekalahan pertama skuad negara pada kempen kelayakan kali ini, namun Malaysia berpeluang menebus kembali kehampaan di Muscat apabila kedua-dua pasukan akan berentap sekali lagi di Stadium Nasional Bukit Jalil Selasa ini. Pada aksi terbabit, Oman yang menduduki ranking ke-80 dunia terlebih dahulu panas apabila mendapat rentak dengan beberapa kali mengatur gerakan dalam 10 minit pertama, namun tidak cukup untuk mengancam gawang gol yang dikawal Ahmad Shihan Hazmi. Peluang terbaik Oman hadir pada minit ke-13 menerusi tandukan Omer Al-Marki yang diselamatkan Ahmad Shihan sebelum bola pantas dikeluarkan pertahanan negara untuk sepakkan sudut buat tuan rumah. Gawang Malaysia terselamat pada minit ke-21 apabila Isam Al-Sabbi terlepas peluang meletakkan Oman di depan, meskipun berjaya menewaskan Shihan apabila percubaannya gagal menepati sasaran ketika pintu gol sudah terbuka luas. Pintu gol Oman hanya diuji skuad negara selepas 30 minit menerusi rembatan jauh Stuart Wilkin, namun diselamatkan Ibrahim sebelum Ahmad Shihan cermelang menepis percubaan salah seminit berselang. Bersambung babak kedua, Oman mengekalkan intensiti sama apabila terus menguasai permainan dan Kompleks Sukan Sultan Qaboos gamat apabila Al-Sabbi meledak gol pembukaan pada minit ke-57 selepas menyudahkan hantaran Ali Sulaiman Al-Busaidi. Hasrat Malaysia untuk memburu gol penyamaan semakin sukar apabila Oman menambah gol kedua menerusi Muhsin Saleh Al-Ghassani yang menampan masuk hantaran Al-Busaidi pada minit ke-88. Tamat perlawanan, Oman 2, Malaysia 0.